inilah pasar induk Handel Bakti Kabupaten Batola selama 20 tahun berbanjir, ganti-ganti bupati di Batola tidak kunjung diperbaiki. Rencananya tahun ini juga toko-toko yang sudah hancur dan mubazir ini akan diperbaiki, direhab, direvitalisasi, dan akan dipakai untuk penempatan ratusan PKL di Jalan Trans Kalimantan ala-ala Batola. Diharapkan nanti dengan penempatan para PKL di ratusan toko ini yang telah direhab, nanti Jalan Trans Kalimantan yang di kawasan ala-ala akan jadi bersih dan akan diperlebar oleh Balai Besar Jalan Nasional. Ruko-ruko mubazir ini, toko-toko mubazir ini selama puluhan tahun ini adalah aset milik pemerintah Kabupaten Batola, dan mudah-mudahan tahun ini sudah bisa direvitalisasi, direhab, dan bisa difungsikan untuk penampungan para ratusan PKL buah dan lapak non permanen yang sekarang menempati jalan Trans Kalimantan ala-ala Batola.